Ngapain, Wil? Layangan. Main layangan. Layangan. Enggak. Kita lagi ada di BW Motor Indonesia. Ini auto race dealer terbesar di Indonesia. Terbesar ya? Besar. Terbesar ya? Benar-benar. Sebenarnya di Cilandak. TBS Cepat Tupang, iya. Nah, tapi karena kita ada di channel Motor Second, kita enggak bahas motor baru. Jadi ternyata di dealer ini, di showroom yang gede ini juga ada beberapa unit second. Punya konsumen nitip jual. Iya, ada yang punya konsumen nitip jual, ada juga yang emang punyanya BMW motoran. Sama-sama kita lihat. Harga jadi lebih murah apa enggak tuh? Iya, masih tetap mahal sih. Tapi agak lebih murah dikit lah. Ya udah, ya pakai. Ya, daripada penasaran, sama-sama kita lihat ke dalam. Yuk. Lu mau nyari apaan, Will? Kira-kira, Will? R90 ada lu, Will? R90, boleh tuh. Jadi motor tadi, tua ya. Gue udah nanya duluan, udah nanya duluan harga-harganya. Murah? Apa? Murah. Tetap mahal sih. Kita teman-teman sama-sama lihat deh, semahal kita. Apa. Nih Will, yang pertama, enter. Enter dia buka beneran loh. Nah ini yang pertama nih. Ini titipan sih katanya. Titipan konsumen. Cuma dia bukan R90 biasa. Ini tipe spesial. 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 Susah ya? Spesial. Bahasa Jerman. Spesial lah sebenarnya, spesial. Spesialnya apa? Dia tuh udah pakai ini nih. Beberapa aksesoris aluminium gilat. Option 719, iya. Banyak banget sih aksesoris gilatnya ya. Dan katanya aksesoris gilatnya 100 jutaan. Iya, kalau misalnya dari dibeli terpisah itu 100 jutaan paketnya. Nih. Push step-nya doang, push step-nya. Ini nih. Ini kalau beli peralatan beli sendiri 26 juta harganya. Yang lengkap kita sama-sama lihat di atas nanti ya. Di atas tuh ada yang lengkap, dijabelin semua ya. Harga per part-nya. Jadi tadi yang kotak itu kalau dipretelin ya. Jadi isinya begini nih. Ini paketnya ya. Paket lengkap. Paket yang kalau kalian beli peralatan versi spesial ya. Apa tadi? Spesial. Spesial. Lah itulah spesial pokoknya. Harganya? Harganya kita absen dari paling atas. Paling atas, itu apa sih tutup ini? Tutup master rem. Master rem, harganya? 5,1. Tuas apa tuasnya? Tuas 7 juta. 7,3. Terus ini nih? Cover mesin. 35 juta. Ini cover depan, mesin yang depan. Cover ini ya, crankcase ya? Iya, crankcase. 14,9. 14 juta. Push step yang ini nih? Ini 24 nih. Juta ternyata. Pasang ya? Pasang 24 juta. Yang parah kan ini nih. Iya. Untuk belakangnya 4 juta. 4 jutaan cuma begini doang. Ah, kacau ya harganya ya. Jadi ya wajar lah kalau misalnya satu paketnya harganya hampir 100 juta ya. 100. Dan kalau tadi yang bawah ya kira-kira aja jadi harga yang R90 second. Langsung jadi plus 100 jutaan lah ya buat beli aksesorisnya, nambahin harga aksesorisnya. Jadi kira-kira aja lah kalau mau nawar silahkan. Lanjut lagi ke motor ini, jadi ini spesial banget ya sesuai sama namanya, ada aksesoris biletnya sama ini motifnya juga motif bawaan dari sananya, emang dapetnya udah begini tapi bawaan tulisannya pudar tuh. Enggak, ini emang kayaknya doang ini kira bukan rusak gitu. Kalau sih keren banget sih tampangnya, kastanya udah langsung inilah kelihatan beda ya. Iya, karena satu step di atas yang versi biasa versi standar. Maksudnya boxer teman-teman kalau R90 ganteng ya. Ini lagi naik daun loh, komunitasnya lagi rame dan kan. Aktif, termasuk yang aktif komunitasnya. Apa banyak nongkrong gitu-gitu lah ya. Apalagi, nah nih Har, ini juga ada lagi nih, C650 GT. Sama, ini juga titipan konsumen. Konsumen ya. Juga. Speknya kalau ini mesinnya? 2 silinder segaris, 649 cc. 649 cc, CVT pastinya kan ya. Tenaganya 60 daya kuda. 60 HP. Torsnya 66 Newton meter. Apal ya? Udah nyontek. Nah ini kalau dua ini, karena ini titipan konsumen, jadi harganya tak langsung ke tim salesnya biar dihubungi sama yang punya. Harganya gelap lah ya mereka. Karena kadang kalau lagi nggak mood, harganya turun. Kalau lagi mood, harganya naik. Suka-suka mereka soalnya. Oh ya teman-teman, kalau C itu seri buat yang skuter. Berarti kalau C650 berarti artinya seri skuter, mesinnya 650cc dan ini GT, Grand Tour. Jadi kayaknya kayak touring. Sama kayak yang C400 ya. Kalau sekarang kan BMW Motorrad kan lagi gencar banget jual yang C400. Ada X dan C400 GT. Itu yang lebih kayak touring gitu kan Grand Tour. C ini komuter. Komuter ya? Komuter. Tapi makanya komuter banyak kan buat motor-motor matic. Skutik untuk komuter gitu ya. Kalau yang dua ini nggak ada harganya. Nah, kalau yang ini. Nah, ini ada harganya teman-teman. Superbike S1000RR. Tapi ini yang versi sebelumnya. Lama. Ini tahun 2018 ternyata. Masih seger. Masih seger banget lah, kayak motor baru. Yang belum jalan dipakai ya, kilometernya nggak tuh berapa? Nah, nggak kelihatan nanti ya kilometernya. On dulu. Cuma ini masih yang versi sebelumnya yang lampunya kanan-kiri beda. Harganya. Lihat dulu, petakan price list-nya nih. Kita kepo nih. Ini jadi dijual cuma 690. Kalian bisa dapat per bike 1000 NR. Udah pakai Akrapovic, rapotnya berapa ya? 40-an kali ya? 30-40-an ya? Bisa, 40, 30, 50 ya. Mahal lah pokoknya. Puluhan. Kalau yang baru, Sport S1000 RR yang baru, per bike yang baru tuh harganya 2020 767 off the road. Kalau on road-nya 865.
Wah, hemat banyak kan? Lumayan sih, 1 juta lebih ya. Dan yang pasti superbike Eropa, bukan superbike Jepangan kan. Terus yang kalau ini baru, nanti baru versi Roadster. Oh, Roadster. Nah, ini baru. Ini harganya mau tanya juga enggak harga barunya? Tuh, nih harga baru jatuh. Entar lu 2000 jatuh. Oh, iya. Wah, ketahuan deh buat parkir. Kalau yang ini harganya 644, on road-nya 725 juta. Lanjut. Nah. Ini juga baru. Ini baru K1600 Bagger. Ini mesinnya 6 silinder loh. 6 silinder boxer. 6 silinder tapi inline garis. Jadi 6 silinder tapi compact gitu, enggak terlalu lebar, enggak lebar-lebar banget. Karena sekat antar silinder itu dibikin yang rapet-rapet gitu. Jadi mesinnya tetap compact. Dan ini bisa dipakai sama Denwal. Oh iya, Denwal pakai ini. Polisi makanya gini. Polisi ada yang pakai ini ya. Coba nih, harganya ada di sini kok. Harga off the road-nya ya. Ini yang K1600B 1,15M, 1 miliar 150 juta off the road. On-nya ya 1,2-an, 1,3-an kali ya? Iya, paling. Mahal. Apalagi yang ini. Kalau ini versi American apa gitu. Ada top box sama stangnya gaya-gaya motor cruiser Amerika. Terus motor second-nya gimana lagi? Ini. Oh ini? Ini dijual juga nih? Ini dijual juga ternyata. Tapi ini udah ada sedikit udah modifikasi. Jadi ini R90 Roadster, tapi udah dimodifikasi, udah dicat warna hitam lah ya. Ini air intake-nya hitam, engine card-nya hitam, headlamp-nya udah ganti pakai D-Maker ya. Iya, jadi lebih modern sih. Ini, ntar lu, mintanya itu 638. 638 juta? Iya. Bonus 2 dudukan GoPro. Mana? Dudukan GoPro. Oh iya. Lumayan. Dan tampangnya keren banget. Kalau kalian ngeh, ini mirip kayak motor siapa. Udah, kita yang lain lagi. Terus lainnya apa lagi? Udah, itu doang ya? Ini motor baru. Oh, baru? Ini baru nih, R1250 GS. Versi standar nih? Standar, tapi ini best seller loh ini. Oh iya. Iya, BMW Indonesia tuh jualan paling banyaknya beginian. Justru ini. Justru ginian. Jualan sapi. Sapi-sapi touring, gede banget. Ontak. Aduh. Ya udah deh, kayaknya gitu doang ya. Iya. Cuma sebenarnya ada, kalau dulu terakhir kita kesini tuh stoknya malah di atas ya. Ya kan di atas. Di atas sana tuh stoknya. Kalau sekarang malah dicampur sama motor-motor yang unit barunya. Ya gitulah, kalau kalian penasaran, bisa langsung main kesini, nanya-nanya, ada unit second apa sih yang dijual. Nah tinggal enaknya kalau di sini, kalau tadi saya ngobrol-ngobrol sama tim salesnya itu, kan di sini servisnya kan udah pasti authorized. Terjamin. Versi APM lah gitu loh, jadi standar kualitinya, pengecekannya gitu. Safety record-nya juga ada, bisa kebaca semua. Orang ada beberapa yang memang punyanya BMW Motorrad. Jadi ya harusnya sih secara kondisi harusnya apik banget. Apik, ya siap pakai lah. Dan kayaknya bukan cuma di sini ya, jangan-jangan showroom-showroom moge-moge Outdoors yang lain juga punya persis kayak gini. Gini ya. Kapan-kapan kita akan jalan-jalan deh, lihat ke dealer-dealernya, ATPM yang moge. Lain. Yeah. Oke deh. Itu aja jalan-jalan kita, singkat aja. Singkat, karena emang motor nggak banyak. Nggak banyak. Tonton terus Motor Second. Jangan lupa di like, subscribe, comment, nyalakan tombol notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Oh iya boleh. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.